Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Selamat berpuasa kepada yang berpuasa yang beragama Islam. Sekarang pukul 9.10 minit pagi waktu Sabah, 7 April 2022, 7 Ramadan pada hari ini. Sekali lagi, selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak daripada saya, Ermin The Twin TV. Dan juga selamat bakal menyambut Hari Raya Aidilfitri. Jangan lupa untuk buat baju cepat-cepat, baju raya. Nanti sekarang habis semua dah tempah, tak ada lagi ruang untuk minta jahit kecuali beli siap, pakai siap, siap pakai, apa-apa aje lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, perbicaraan kes 1MDB akhirnya bakal akan ditamatkan di Amerika Syarikat apabila dikabarkan penggulungan sekarang ini, penggulungan hujah sudah dalam proses, tuan-tuan dan puan-puan. Dan juri demi juri akhirnya saling meminta, juri pula minta maaf, peguam demi peguam, peguam bela dan peguam pendakwa raya saling meyakinkan antara satu sama lain bahawa yang pertama, of course, Roger Ng, kata mereka, tak bersalah, jadi kambing hitam, hanya menjadi tempat pelepas kesalahan bagi tim Lesner dan juga semua yang berkaitan lah. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, mereka juga saling meyakinkan juri supaya juri melepaskan, juri mengenakan bersalah kepada Roger Ng. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mereka sekarang memang saling menuding jari agaknya bahawa siapa yang salah, siapa yang tidak. Jadi denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Pada pendapat kamu, salah atau tidak Roger Ng, tuan-tuan dan puan-puan? Memang bikin sakit hati kalau harta kekayaan kerajaan Malaysia, duit rakyat dicuri, dirompak. Dan memang sekarang ini agaknya sudah sah. Mungkin sudah sah, saya pun tidak tahu. Tunggu sajalah keputusan dari mahkamah. Tapi daripada artikel-artikel, nampaknya disetujui, Goldman pun bersetuju bahawa ada kesalahan. Sebab itu mereka mahu supaya semua mengaku bahawa ada salah. Jadi kalau diikut begitu, memang ada kes curi wang 1MDB, duit kekayaan rakyat Malaysia, duit kekayaan kerajaan negara Malaysia dicuri. Jadi memang bikin sakit hati. Apalah, lagi teruk, yang mencuri pula orang luar. Bagaimanalah sampai orang luar mampu curi duit Malaysia, bukan sedikit, berbilion-bilion, berpuluh-puluh juta, beratus juta, hanya untuk sogok-sogok-sogok saja. Dan nama-nama yang disebut pula, yang disenarai untuk perlu disogok, luar biasa. Salah satunya, orang kaya daripada Arab. Aduh, daripada Arab pun kena senarai. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dengan harapan daripada saya, semoga kes ini dapat diselesaikan, pertama. Kedua, supaya kalau Datuk Seri Najib Tun Razak tak bersalah, jangan diungkit-ungkit lagi namanya. Jangan lagi diungkit-ungkit namanya, jangan diratib-ratib lagi di mahkamah untuk 1MDB. Tapi kalau dia bersalah, pastikan dia pun dikenakan tindakan jugalah. Taklah juga adil untuk tim Lesner saja yang kena, Jolo saja yang kena, kalau mereka, bukan hanya mereka yang bersalah. Tapi kalau terlibatnya Datuk Seri Najib Tun Razak, mesti dia pun dibawa ke muka pengadilan. Tetapi kalau dia tak bersalah, jangan lagi bawa dia, kesian dia. Nah, dah tua, nak kena naik turun, naik turun, naik. Sekarang bulan puasa lagi, aduh, kesian. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan,
penggulungan demi penggulungan akan menjadi semakin hangat, semakin hangat. Adakah Roger Ng akan terlepas? Apa pendapat kamu? Adakah Jolo pula akan tiba-tiba muncul dan memberi keterangan, tuan-tuan dan puan-puan? Harus diingat bahawa wang yang dicuri itu adalah salah satunya, puncanya adalah daripada pinjaman. Jadi kalau sudahlah kena curi, lepas itu ada pinjaman pula, macam mana nak bayar? Aduh, susah itu, pening kepala nanti. Jadi saya doakanlah, saya doakan yang terbaik, terutamanya Dato' Sri Najib Tun Razak, supaya ada kebenaran, ada keadilan yang akan apa itu, akan disingkap. Kebenaran tetap kebenaran, dan saya sentiasa berpegang, saya percaya apapun agama kita, Tuhan tak pernah tolong orang salah. Tuhan tak pernah tolong orang salah. Kalau apa itu, kalau salah dan tiba-tiba menang di dunia, tapi di akhirat tetap kalah juga rasanya. Saya percaya Tuhan tak akan tolong orang bersalah. Dan saya pun percaya Tuhan tak akan biarkan orang benar terus terus difitnah. Saya tak percaya Tuhan akan terus biarkan orang benar terus dihimpit dan terus, yalah, kesian. Saya tak percaya ada Tuhan yang begitu. Saya percaya Tuhan itu maha adil, maha pengasih, dan dia akan mengeluarkan segala kebenaran, tuan-tuan dan puan-puan. Sama ada Roger Ng yang salah, Tim Lesner yang salah, Jolo yang salah, ataupun 1MDB, pengurusan 1MDB yang salah, ataupun Najib Razak yang salah, atau semua mereka salah, harus ditegakkan kebenaran. Dan sekarang ini pula, menurut keterangan daripada saksi, sekarang ini nampak gaya Datuk Seri Najib Tun Razak ada harapan untuk terlepas, kerana semua keterangan daripada saksi nampaknya seakan-akan kali ini fakta-fakta itu menyebelahi Datuk Seri Najib Tun Razak tidak terlibat di dalam konspirasi yang menyebabkan kerugian berbilion kepada negara Malaysia. Antaranya keterangan saksi kata beliau tidak ada memberi kelulusan, tidak ada cap jari dalam kurungan, tidak ada cap jari Najib Razak, dan kerana kelicikan pengurusan 1MDB sehingga Najib Razak diperdaya. Begitulah artikel-artikel itu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apapun terjadi, jangan kita membuat sebarang konfrontasi, apalagi untuk menghina mahkamah. Mahkamah adalah tempat paling adil di dunia. Denyut nadi suara rakyat, bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.